Sorotan lain, Saudara, sejak kemarin Polda Bali serentak melakukan operasi Patuh Agung 2023 untuk menindak pelanggar peraturan lalu lintas. Di Karangasem, Bali, siswa yang tengah berboncengan sempat mencoba kabur dari petugas saat razia. Pengendara sepeda motor berusaha menghindari petugas dengan langsung putar arah. Siswa yang berboncengan ini pun terserempet truk saat putar arah tiba-tiba. Beruntung kedua siswa bisa menghindar sehingga selamat dari maut. Petugas pun langsung memberikan surat tilang. Kemarin juga seluruh data kami yang kami rasakan perhilangan, ada beberapa mungkin dari pelanggaran, kebanyakan anak sekolah. Jadi waktu kami melaksanakan hunting sistem, anak sekolah tersebut kemudian panik, kemudian langsung melanggar arus, memotong arus, itu yang dapat membahayakan mereka karena banyak sekali anak sekolah yang tidak menggunakan helm.